Assalamualaikum sahabat Mami Reni. Kembali lagi Mami Reni di sini mau kasih info ke teman-teman semua tentang lipstik di Oriflame. Teman-teman, di bulan ini, di bulan Agustus 2020 ada lipstik yang keren banget buat teman-teman rekomendasikan dipakai sendiri atau mau dijual. Itu dari Colorbox. Itu harganya berapa coba? 19.900. Wow banget. Sebentar lagi aku mau tunjukin gimana itu si lipstik murah meriah tapi mantep banget dipakainya. Kita cus ke videonya yuk. Tadi paketannya Mami Reni udah dateng. Jadi inilah si lipstiknya. Warnanya aja bibir keren banget. Nah, kita buka satu-satu ya. Ini lipstik si murah meriah tapi mantep ini. Itu dari Colorbox Lipstick. Datang nggak? Colorbox Lipstick. Kiss Me Collection. Dengan kiss me-nya itu, kita mulai dari yang pertama. Ini aku seriesnya itu ada 5, tapi yang satunya itu udah digrecep banget dengan dondan-dondan yang lain. Jadi aku cuma dapatnya 4. Kita buka satu yang ini dulu ya. Pertama, aku punya yang Soft Current. Ya, 35131 teman-teman yang mau beli. Wow, warnanya merah banget, geng. Ya, aku pakai di sini. Ya. Kita aplikasikan di bibir, oke? Okay? Coba. Si Soft Current ini lipstiknya itu warnanya merah banget. Teman-teman yang suka dengan lipstik merah ini, sebenarnya lipstiknya nggak berwarna yang merah norak banget, jadi bisa cocok banget dengan jilbabnya aku. Lihat, jadi bagus banget buat pemakaian mungkin di malam hari ya. Lipstik yang kedua ini yaitu Soft Crimson. Pasti lebih terang lagi ya. 35130. Nah, ini. Oh, ini agak ke orange. Agak ke orange. Kita coba. Coba ya. Nggak jauh beda sih teman-teman ya, dipakai sama yang sebelumnya tadi, si apa namanya Soft Current ini sih sebenarnya masih ke orange, yang tadi kan agak gelap, ini agak terang. Nah, tergantung bibir teman-teman sih sebenarnya ya. Ya, ini hasilnya. Nah, yang ketiga teman-teman, ini ada yang warnanya apa nih, Shimmering Blush seperti apa? Tara. Ini teman-teman yang anak muda pasti suka karena warnanya terang sekali. Kita lihat. Nah, ini senatural itu, guys. Ya, kita coba ya teman-teman. Teman, yang Shimmering Blush ini benar-benar natural banget dipakainya.
cocok banget teman-teman untuk yang mau kayak lip balm gitu sih sebenarnya, ya kan? Oke teman-teman, yang keempat tipsnya ini warnanya bright fuchsia 35129. Kita lihat warna seperti apa. Wah, ini pinky. Kita coba. Ini. Iya banget, warnanya ngepink, cantik banget kalau dipakai buat sehari-hari. Bagian suka ngepink. Nah, gimana teman-teman? Kamu suka yang warna apa? Kalau aku di 4 warna tadi, aku suka yang ini, warna fuchsia sama warna yang pertama, ya. Nah, jadi teman-teman, ini produknya Oriflame, triknya lagi ini murah banget, gak cuma 19.900, ini lumayan banget teman-teman, cukup murah menurut aku, pasti teman-teman juga jawabnya begitu, ya kan? Jadi jangan kelamaan di bulan Agustus ini promo. Oke teman-teman, jangan lupa dibeli. Teman-teman, aku mau kasih trik and tipsnya lagi teman-teman. Untuk teman-teman yang gak suka warna full gini, yang warna ombre-ombre, ini kedua warna ini bisa banget kamu bisa lakukan. Mau lihat? Ini bonus buat kalian. Kita bikin ombre teman-teman. Nah, kita pakai dua warna. Ini pakai yang shimmer. Kita pakein dulu. Teman-teman yang nggak suka lipstik ini pas banget. Terus kita pakai yang aku suka tadi, Soft Current, warnanya ini. Keren banget. Nah, ini hasil ombrenya. Natural banget. Oke teman-teman, sekian dulu videonya dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, ditekan loncengnya, di like, di komen, ke share ke semua teman-teman biar teman-teman bisa bahagia di sini. Oke teman-teman, see you next video. Jangan lupa nonton vlog aku sebelumnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.